Hi guys, assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada Ahmad Audio. So welcome back to my YouTube channel. Okay, so sebenarnya konten kali ni dia DIY lah, panggil eh DIY, dan juga aku nak repair sikit aku punya skirting. Sebab so kereta aku, siapa ingat aku ada accident hari tu. Lepas tu aku beli skirting baru. Okay, skirting ni dia rata tau. Kalau tengok dia rata, mana dia tegak cantik eh. Okay, tapi skirt yang sebelah aku, yang sebelah sini, kau tengok dia macam meloyut. Macam awak patut sikit tegak. Yang ni aku punya, yang sebelah sini macam ni. Maknanya yang ni ke bawah. Tak tahu korang nampak ke tak. Sebelah sini nampak? Nampak macam melengkung sikit. Nampak macam melengkung sikit. Nampak yang ni zap, zap. Sebabnya kenapa? Okay, dia sebenarnya, kalau korang tengok sini, sini gap dia banyak tau. Okay, yang ni kali hitam kalau my Vian. Ni sikit lori lah. Okay, ini dia besar. Okay, kalau tengok besar antara gap ni, ni bawah ni dengan ni, gap dia besar. Kita tengok tengah lain tengah ni, gap dia besar ni. Okay, okay, korang tengok gap dia besar. Mana kalian ni kecil, nampak? Kecil buat lain tengah. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah skirt yang ni dekat atas, yang belah sana yang ni, yang ni dekat bawah sikit. So aku nak adjust balik. Yang ni aku dulu minta dia orang pasangkan, mungkin sebab dia orang nak cepat. So sengit. Ni pun bukan salah dia orang eh. Sebab awak yang suruh dia orang cepat. So jadi tak cantik sikitlah. Awak nak pergi sana malas. Yang tu barang pun awak ada. So rasa macam awak nak share dengan korang kan, nak DIY. Sebab tak susah mana pun. Tapi dalam saya sama awak nak share lah dengan korang skirt ni, V2 ni kan. Okay, so let's go. Subscribe tu gratis. Mantap tu mantap. So bahan-bahan apa yang perlu korang ada. Alright, yang ini benda ni memang korang akan dapat sekali kalau korang beli kereta lah. Melainkan kalau beli second hand. Second hand aku tak tahu, kadang dia orang tak bagi sekali, tuan punya lama. Okay, so benda ni terletak dekat belakang, kat spare tayar belakang. Okay, so aku tak ada jack yang mahal-mahal punya, yang senang nak buka kan. So aku pakai yang ni je. Right, ini pun bahan-bahan untuk nak buka lah. So nanti ni aku akan share dengan korang macam mana. Okay, untuk kita nak jungkit kereta ni, sebab kereta aku dah lowered. So nak masuk pun dah sempit. Okay, lepas tu kita perlukan ni cordless. Okay, untuk kita nak screwkan dia. Okay, so sekarang ni aku nak buka balik skirt ni. Kita acu balik. Nanti korang tengok, aku share dengan korang. Sekarang ni korang layan timelapse guys. So sekarang ni aku nak share dengan korang. Okay, tulang ni, okay, korang perlu letak dekat besi ni. Ni adalah untuk korang nak cangkuk dia. Setiap kereta mesti ada. Okay, besi penyangkuk ni. So yang ni dia ada lubang tengah tu, masukkan dia. Okay, lepas tu set up macam ni lah. Okay, sekejap aku tunjukkan korang. Sekejap ya, letak kamera sekejap. Okay, macam ni. Saya lock dia. Okay, so korang letak macam ni. Okay, nak naikkan dia, korang kena pusing. Okay, dia pasang macam ni. Dia masuk macam ni, jangkuk macam ni, masuk sini. Lepas tu yang ni celah macam ni. Tak kisahlah macam ni boleh, macam ni pun boleh. So ke kanan ni untuk bagi kita naik lah. Okay, so korang layan timelapse. Mengah geng. Okay, so naik tinggi mana? Naik setinggi yang boleh guys. Okay, nampak kita terbang lah. Tayar pun ternaik. Okay, so tinggi macam mana? Okay, tinggi macam sampai korang boleh masuk cordless ni. Macam cordless awak besar. So dia kena ni. Tak nak keluar. So dah cabut. So nampak cabut lah. Okay, sekarang ni kita cabut semua skru, dan kita bagi cabut dan kita acu balik. So stay tuned. Settle buka. Cuma ada satu lagi skru. Sebab aku fikir macam aku tak nak buka habis. Sebab biar bila satu dia boleh, aku boleh acu. Aku nak ukur macam ni, berapa keluar. Okay, so aku nampak benda ni, dia letak macam ni tau. Dia sebenarnya kena macam ni, atas sikit. Kena atas sikit. Dia sebelum ni lama macam ni. Okay, tadi kita ukur ni eh. Okay, sekejap aku ukur okay. Sebelah. Okay, hitam ni kita tak kira. Kita kira ni hijau. Okay, besar ni je.
dengan ni. Okay, besar ni. Okay, maknanya kuku awuk, ujung awuk dengan kuku ni. Okay, macam ni lah kuku dia. Sorry ya geng, awuk punya ukuran ni manual sikit. Kita ukur manual. Okay, macam ni lah maknanya. Ini pun tak cukup, kena macam ni. Kena atas macam ni baru betul. Maknanya macam ni, betul lah. Awuk terus plot dulu geng eh. Tak minta izin jap. Awuk dah skru dah. Cun. Memang cun eh. Macam ni. Kutuk kuku awuk ni, ujung ni dengan sini. Okay. Dari sana tengah ni. Sorry geng. Manual sikit. Aduh. Macam ni. Okay, yang ni. Dah sama dah. Cun. So sekarang ni kita plot skru balik. So ada cerita sikit lah pasal skirt ni kan. Macam mana orang boleh ambil skirt ni, apa nama skirt ni. Baik. So kita cuba skru yang lain. Sekejap. Awak cuba skru belakang tak boleh dulu. Kita cuba skru yang ni. Benda ni memang sakit kan, tapi tu lah, dia kena tepuk sikit. Tapi tak apa, cantik ni masal lalu. Getter. Okay. Getter. So now kita skru bahagian belakang ni pula. Belakang ni pun penting kan nak plot ni. Okay. Belakang ni nak plot pun penting. Berapa besar. Sekejap. Ukur yap. Okay. Dua jari. Ni tak lain ni. Sekejap ya. Maknanya skirt ni belah. Nampak macam ni. Okey. Cun. So kita skrukan dia. Kat bawah ni. Nak pasal lagu tak boleh. Kita pasal lah lagu copyright geng. Okey. Keluar dua jari. Okey. Sekejap. Bagi awak acu dulu masuk. Op, op, op. Oh, pedih. Sangat pedih. Sangat pedih. Okey. Tengok sikit acu. Right. Acu sikit saja. Sekejap eh. Oh sorry. Betul aku pasang eh. Okay, okay, okay. Maknanya sebelah sana dia terangkat sikit lah. Letih geng, ya Allah. Okay, nampak? Dah straight dah. Sekejap awak macam ni sikit. Okay. Kalau tidak tadi macam ni. Sangat tadi macam ni lah. Melengkung lah ni dah cantik sikit dah. Okay. So, yang ini nama dia panjang dia skirt Honda GN. Side skirt Honda GN V2. Yang awak pakai dulu V1. Yang ni V2. Okay. V2 ni yang best dia, dia ada lekuk ujung dia tu. Mungkin ada yang minat V1, ada yang minat V2. Okay. Nampak ni, dia rata. Barulah cun geng. Lega lah. Awuk mata memang tak sedap mata memandang lah. Mula-mula kan. Habis sekarang settle. Okay. So settle lah. Sekarang ni aku nak turunkan dia. Nak turunkan dia pun senang je. Okay. Ayo, pasukan lagu. Okay. Tadi kita pusing ke kanan. Yang ni kita pusing ke kiri. Turunkan dia.
Okay. So, kita pusingkan dia, kita turunkan dia. Kesian kereta. Dia jauh rapat sikit. Dia jauh nampak kereta rendah. Jauh laju dah. Cun, tak ada problem apa dah. Okay. Simple le. Benda boleh DIY, kita DIY je. Benda boleh DIY, kita DIY. Okay. Cantik sikit. Aku tak suka dia macam berombak-ombak, tak cantik. Aku suka dia rata je. Sebab ada setengah, aku tengok ada kereta orang lain, kadang aku jumpa atas jalan, dia berombak. Macam ni dah straight je. Tu kalau berombak tu pasang tak betul, dia sengit. Maknanya korang kena buka balik. Sebab tu skru tak boleh banyak, geng. Kalau skru banyak, dia akan jadi yang ni kejap macam ni, kejap ni, kejap macam ni. So yang ni awak kurangkan skru. Dulu kalau siapa tengok konten awak sebelum ni, awak akan share kat skrin ni. Itu dulu awak pasangkan sahabat saya ni, Mr. Rico. Dulu lah dia beritahu jangan banyak sangat skru. Awak pun belik, kenapa kan? Cakap, bukan banyak, tak banyak skru nanti longgar. Dia kata tak, kau pasang tempat-tempat yang penting. Contoh kalau ikut penting, 1, 2, 3, 4, 5. Yang belah sana tadi ada 7, 2 tadi aku simpan. Satu simpan, satu ada lebih. So dia nampak cantik sikit. Right? Settle lah. Dia sebenarnya bila ada side skirting ni, geng, dia tak nampak macam, dia macam ni lah. Tak ada lah nampak kosong sangat. Dia bila ada side skirting ni nampak, orang kata nampak lebih sporty, lebih garang, lebih complete. Dia macam tu lah. Aku pun tak tahu nak cakap macam ni, tapi lebih agresif lah. Okay. So dapat kan dekat mana? Dapat kan dekat straight garage. Pergi straight garage, cakap nak skirt V2 macam awak dia. Side skirting V2. Side skirt V2 eh. Honda. Okay. Hujan lah, pun aku basah. Okay, geng. So awak rasa benda nak kali ni sampai sini saja awak lagi. Thank you, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel lah. Comment dan share. Subscribe tu gratis eh. Mantap teman-teman. Assalamualaikum dan ciao.